Teman saya gak bisa turun nih. Aduh. Aduh. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Jano Apes ya. Oke, sahabat Jano Apes ya. Pada kesempatan kali ini kita mau posisinya. Bukan posisinya, kita acara sekarang ini kita mau bikin rujak ya, semacam rujak tongtolang lah gitu ya, pokoknya rujak bebek lah. Yuk ikuti perjalanan kami untuk mencari suatu semacam bahan, buah-buahan ya, yang pokoknya komplit kalau bahan bikin rujak bebek teh. Ada jambu, ada sawahan ya, kita mengambil jambu batu ya. Wow. Mantap. Mananya? Nih. Hah? Ini dua. Mana? Nih. Tah. Oh iya, itu dia. Aduh, eta sedikit lagi, Bang. Itu di belakangmu. Iya. Nih. Ini ya dapat ya. Ini. Satu aja ya. Dua. Satu lagi. Oh, satu lagi ini ya. Ini. Oke, sahabat. Kita turun ya. Cepat turun. Nih. Udah dapat. Yuk kita mencari lagi. Mengkudu. Buat, oh ya, mengkudu ya. Mengkudu sama tongtolang. Tongtolang. Apa lagi? Honje. Oh, honje. Nah, di situ. Kalau ada, ada nanti di sana. Sebelah sana ada sana. Oh iya. Ya, kita siap. Cari ya. Siap, okay. Siap. Ikuti perjalanan kami ya. Yuk. Bikin rujak bebek. Oke, coba. Mau kemana, Bang? Oh, kita mencari bikin rujak bebek ya. Iya. Ini di areanya, di area perkampungan. Perkampungan. Yuk, kita jalan kami ya. Nah, sahabat, kita menemukan sebuah pohon mengkudu ya. Oh, ini dia ya, iya. Ini buah mengkudunya. Nah, kita diolah nantinya, kita dibikin rujak bebek. Coba diambil. Nah, coba. Iya. Ayamnya di atasnya. Ada. Dapat. Nah. Di atas sana terdapat buah mengkudu ya. Kita oh, iya. Naik ke atas ya. Tapi enggak kelihatan, Bang. Oh, iya. Silakan. Kita naik ya. Iya. Kita mencoba naik ke atas. Aduh. Sahabat saya naik. Susah. Susah banget jalannya. Susah ya? Iya. Coba lihat sini. Nah, oke sahabat. Nah, ini ya. Kelihatan enggak? Iya, kelihatan. Hah? Coba ke bawahin, ke bawah. Nah, ini. Nah, nih. Ambil. Kita ambil ya. Nih. Oke. Okay. Ini buah mengkudu ya? Iya. Udah, Bang? Nanti. Tuh, kita mendapatkan 3 buah. Nah. Oke, okay, teman-teman. Ini teman saya gak bisa turun nih. Aduh. Aduh. Jatuh. Sakit. Oke, sahabat. Kita lanjut ikut bikin apa aja? Nanti belum lengkap ya. Yeah. Ini baru mengkudu. Nanti kita ngambil tongtolang. Sebuah bahan juga yang dinamakannya tongtolang. Iya. Yeah. Nah, di urang bahasa teh tongtolang nangka nya. Mm-hmm. Nah, di sini juga ada
Tuh, lihat tuh. Buah tongtolang. Sini. Ini dia. Nah, ini coba ya. Diambil. Di sini ada. Ini nangka ya. Cuman dinamakannya kalau masih kecil gini tongtolang. Cocoknya yang mana? Yang pas. Kayak ini ya. Nah, ini ya. Tongtolang nangka ya. Iya. Kita petik enggak? Petik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Nah, kita udah mendapatkan dua buah. Satu lagi tuh yang kecil. Tongtolang. Yang ini? Iya. Nah, ini kita ya ambil lagi. Coba lihat. Nah, ini. Coba lihat. Oh, iya. Nah, ini sahabat ya. Aduh. Ini buah apa ini? Ini nanas ya. Ini nanas merah. Ya, ini sebentar lagi mau matang. Nah, ini. Nah, ini ya sahabat. Sini ada tongtolang sama mengkulu. Gitu. Berjalan sana. Wah, kok belusukan ke sini, Mas? Ya, tidak ada di sini. Nah, di sini ada juga. Oh, iya. Jadi, ini apa? Nanas. Nanas ya? Iya. Di sini juga ada nih. Iya. Itu ada apa, Mas? Oh, di sana banyak yang ngembala kambing ya. Nah, ini ya sahabat, ini kita menemukan satu buah honje ya. Nah, nanti diambilnya ininya ya, jadi apa ini teh sebutnya teh betinanya. Nah, itu kita dibikin untuk bahan. Kita mencari ini dulu, coba di sini ya. Mencari blok ya buat nokil. Ya udah, kenapa nukil? Mungkin ini kekeringan ya, soalnya musim kemarau. Nih, harum. Makan. Ini coba dimakan ya. Enak. Pahit. Ini ya. Kita ngambil secukupnya aja. Ini juga bahan untuk bahan ya, bikin apa ini? Bikin rujak bebeknya. Nah, ini. Kayak coba diindus. Coba indus dulu. Ininya kotor. Nah. Mantap. Kita nanti dibikin ya, bikin bumbu untuk rujak bebek. Dan ini teh harumnya sangat menyengat. Bau ye, bau teh. Panye. Panye. Oke. Okay. Set. Oke sahabat, kita menemukan satu buah semacam buah pisang cau adutnya. Jantung. Nah, itu jantung ya. Satu buah jantung. Nah, nantinya kita juga dibikin olahan untuk rujak bebek. Nah, ini kita ambil ya. Coba diambil. Ya, dipetik ya. Cukup saja nah sebetulnya hanapnya. Kita ambil. Kok gak bisa, Mas? Ya, Pak. Tadaa. Nah, dapat ya. Ya. Ini ya. Ini nantinya enak dimakan. Oke. Waduh, mantap. Oke, sahabat. Kita melihat buah pohon singkong. Nantinya kita dibikin rujak lagi ya bahannya. Kita mencari buahnya ya, betinanya. Yeah. Beti singkong. Ini ada nih. Nah, ini ya. Ini. Ini. Ini buah. Oh, singkong. Iya. Oh, ini kelihatan. Oh, ini.
itu. Ini buah singkong ya. Oh iya. Nah, ambil, ambil. Kita ambil ya. Coba. Wah, udah dapat. Nah, di sini juga ada nih. Gimana? Buah apa paten tuh? Ubi. Ubi bolet. Ubi bolet. Nah, ini ya. Kita mendapatkan ubi bolet juga di sini. Nah, kita ambil secukupnya aja. Ini cukup segini ya? Iya. Ini kemungkinan musim kemarau. Ini kita mendapatkan satu buah. Oh iya. Singkong sama ubi bolet. Ubi bolet. Nah, kita dibikin rujak ya. Rujak bebek. Ya. Yuk ikuti perjalanan kami, tonton sampai selesai ya, jangan di skip ya, oke? Okay? Oke. Okay. Sahabat. Nah, kita sudah kemana ya? Sudah kumpul. Sudah bahan. Kumpul ya, ini ya. Bahan-bahannya. Coba lihat. Untuk rujak ya. Oh, di sini iya. Ada nih. Wow. Di sini ada buah itu ubi ya, ubi jalar, semacam ubi non sih. Ubi bolet. Ubi bolet, ada singkong yang tadi ngambil. Iya. Ada ke ente jambu ya. Jambu batu. Jambu batunya. Jambu batu, kacang. Sama kacang. Heeh. Lamun di urang mah suuk gitu nya. Suuk. Suuk. Nah, di sini juga ada cabe. Ada cabe. Cabe, gula merah. Ada gula merah juga. Ada tongtolang nih. Iya. Ada mengkudu. Mm-mm. Nah, ini di sini itu apa? Honje nya? Honje. Nah, ini honje. Iya. Di sini juga terdapat jantung nih. Iya. Jadi untuk rujakan hari ini, rujak bebek cukup banyak. Banyak ya. Bahan-bahannya. Kita nanti diolah jadi satu, dibikin alus. Ya. Nah, nantinya kita ditutu. Ya. Digini. Oh iya. Iya. Oke. Okay. Ikuti perjalanan kami bikin rujak bebek hari ini ya. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Untuk bikin rujak bebeknya, kita masukin cabai dulu pertama kali. Kita masukin kacang ya. Iya. Kacang. Kita bebek dulu. Coba kameramen sedikit kejauhan, soalnya ada rajat-rajatnya gitu. Apa ini teh? Kacang. Kacang ya. Ini suuk. Suuk. Keras. Mek ya. Nah, kita masukin ini ya, terasi. Terasi. Nah, ini. Oh iya. Terasi. Sama gula. Gula merah. Gula merah. Nanti kita gula merah dibikin ini dulu. Cukup ya? Terus. Udah ya. Kalau kebanyakan mantap. Manis sih, manis. Oke. Nah, ini ya singkong, masukin singkong. Sama ubi. Oh, sama honje ya? Iya. Nah, ini. Oke. Digedut. Kita ulek lagi sampai halus. Bahannya kita masukin tongtolang sama apa tuh, jantung pisang ya. Nah, ini ya jantung. Oke. Pisang ya. Oke. Cukup seitunya aja, secukupnya aja, jangan terlalu banyak soalnya ada kesat-kesatnya. Oke. Coba lihat. Ya, nah ini ya. Halo. Kita bikin ngiler hari ini, kita bikin ngiler. Bikin ngacai, bikin adai. Iya. Mantap. Nah, ini ya, sahabat. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, sebentar lagi ini halus. Masih halus tenon bubuknya. Iya. Halus. Halus. Sahabat, untuk hari ini mukbangnya bukan apa nasi liwet ya, sekarang mah mukbangnya rujak, macam rujakan bebek, rujak bebek. Jadi ini olahannya hampir 6 macamnya. Iya. Yeah. Ada mengkudu, ada jantung, ada singkong, ada ubi, ubi jalar, ubi non, ubi bolet, bolet, jambu batu, honje, ada honje, yeah. 6 macam. Jadi kalau untuk sahabat,
kalau mau bikin yaitu 6 macam kita diolah jadi satu. Iya. Oke. Coba dilihat. Aduh. Mantep nih bikin ngiler, bikin ngacai ngiler. Sedikit lagi. Ini udah halus ya? Iya, kelihatan ya. Waduh, mantap. Mantap. Coba. Coba di itu. Diendus dulu. Nah, ya. Kita endus dulu. Iya. Aduh. Kita coba ya. Siapa tahu nikmat, enak, mantap. Mantap. Kurang. Wow. Iya, sahabat. Mantap. Menyengat banget ininya, harumnya. Aduh, mantap. Lihat. Coba kedekatan. Tuh ya. Ini semacam rujak bebek kayak gini. Jadi ini ada banyak kandungannya, manfaatnya. Kita coba dulu. Coba. Mantap. Ini banyak enak ya, dan tolong-tolongnya. Segala macam ada di sana. Segala macam. Ada apa tuh? Atong tolang, ada jamu batu, ada jantung, ada singkong, ya. Ada ubi, ada mengkudu. Waduh. Kameramen, kebitaan, ngasihlar. Kita bitaan aja ya. Coba lihat. Mantap. Pedas. Coba kemana, men? Coba. Ya, ntar. Oh, enggak tahu. Ya. Coba sekali lagi, Bang. Mantap. Segala macam ada di sini. Mantap kamu. 6 macam ada di sini. Ya. Kayaknya kameramen ngiler tuh. Bangun. Coba makan ya. Coba. Aduh. Coba kunyah. Lebih dekat sama kamu ini. Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya? Agak kesat. Ada tong-tolangnya. Coba kameramen. Oh, lihat tuh. Mantap. Harus kemusia. Untuk kata hari ini macam bikin rujak mukbang, rujak apa tuh? Bebek. Rujak bebek. Sangat mantap. Kalau sahabat mencoba, silakan ya. Pokoknya tonton video channel Opes ya sampai selesai, jangan di skip. Jadi kalau di skip mah kelewatan ya. Pokoknya untuk hari ini sangat ngiler lah pokoknya mah. Untuk sahabat Opes ya. Untuk sahabat Janur Official, video kali ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa share ke sosial media. Dukung terus ya. Pokoknya dukungan kalian sangat penyemangat untuk bikin video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, untuk kameramen saya ya, ini sisanya. Oke. Okay.